Au, mengerikan, mengerikan. Kocak kamu ya. Ngobrol di tengah jalan aja tuh, mau oke tuh arogannya kayak gitu. Sebenarnya enggak arogan sih. Nyantai aja sih, sensi amat sih lu. Biasa aja anjing, kayak enggak pernah ngobrol di jalan aja. Ini udah nge-play apa belum sih anjir? Oh iya, yo balik lagi channel gua anjay. Jadi kita lagi mau pengen mori ke mana? Cisarua. Ke Cisarua. Oh iya, gua stop dulu anjir, gua lupa pakai masker goblok. Ini udah pakai masker anjing, ribet banget tuh. Jadi kita langsung OTW. Bismillah, kita pakai NMAX. Bapak-bapak yang barbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ki lu bawa tas gak? Ini lu genongin aja deh, biar gak ada jarak antara kita. Anjay. Nah, langsung kita jalan. Ih, itu tuh biar lu gendong di belakang anjir. Nah itu yang kamera yang itu, yang tiang itu taruhnya di tengah-tengah. Kesini. Ya udah, ini kita lanjut aja nanti di jalan gede ya. Ini kita lewat gang-gang dulu. Lewat gang lagi perumahan. Nanti kalau udah di jalan gede, mungkin jalan Raya Bogor baru gue play lagi. Ya balik lagi, ini keadaan kita udah nyampe di, ini jalan apa sih Ki? Pemda ya? Pemda ya, ini kita udah di jalan Pemda. Keadaan sepi dan si Eki gak sholat subuh. Astagfirullah, Eki, Eki. Dan ini keadaan sepi, gak ada yang mori apa ya? Ah, sekarang tuh hari Sabtu kan ya. Tuh, gak ada yang mori anjir. Tuh, lihat tuh, sepi banget. Gila ini. Jalannya enak sih, cuman ini dingin banget anjir cuacanya. Kayaknya mau hujan gede ini. Ini kita lagi naik NMAX. NMAX lama sih ini kayaknya. NMAX tahun lama. Bukan NMAX yang baru. Ini emblemnya aja udah hilang anjir. Yamaha-nya, Yamaha-nya. Si anjing lawan arah tolol. Gua tubruk. Anjay, ternyata handling NMAX itu enak ya. Walaupun NMAX-nya udah lama, tentu saja suka barbar orang. Ternyata bukan gara-gara orang ya sih, gara-gara motornya enak anjing buat rebah-rebahan. Tuh. Wah, enak anjir tuh. Wow. Tapi beda ya karakternya sama Aerox. Kalau Aerox itu lebih nunduk. Kalau ini lebih nyantai. Aduh, 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 wow, jalannya jelek anjir. Anjay, ini enak banget anjir keadaannya. Panas enggak, mendung ya dikit, jadi kayak dingin gitu. Ini belakang gua lagi ada Eki ini lagi bawa kamera. Kita bakal mori ke arah puncak karena sekalian ini kita ada acara job di puncak. Sekalian acara sambil apa sih namanya ngemori, mori anjay, mori pakai NMAX barbar goblok. Aduh, ini gue stop dulu, nanti kita lanjut lagi aja ya. Soalnya gue hemat-hemat memori anjir. Malam gue udah NR, belum gue pindahin datanya. Yo, nanti kita lanjut lagi. Kita nge-play lagi, ini kita udah di Jalan Raya Bogor. Sepi anjir, gak ada yang mori. Kenapa ya? Apa gara-gara ada swab ya? Tuh, sepi sumpah. Anjir, mengerikan. Mana ada nge-cut langsung kayak gitu, goblok, goblok. Gak boleh anjir kayak gitu, muter balik langsung nge-cut. Berbahaya anjir. Wow, enak NMAX, barbar. Kabut juga anjir naik NMAX. Oke lo, GSX barbar, ceweknya gak pakai helm, astagfirullah. Gua mah kalau bawa cewek pasti harus pakai helm anjir. Gak mungkin enggak.
gua tampolin ceweknya nggak pakai helm. Oh mantap, mantap nih, kita udah nyampe di perempatan yang ke arah Sentul. Hah? Iya, lewat Bogor Kota. Emang kenapa? Emang iya ya? Apa? Oh. Masih pagi mah nggak ada ya. Jam 8-an baru ada. Anjay, anak Aerox barbar. Ini kita harus cepet biar nggak ada polisi-polisi lah. Walaupun ini knalpot ini ya, apa sih namanya, masih adem, surat-surat lengkap juga, tapi ya pasti ada keribetan lah di situ kalau ada yang untuk swab-swab gitu. Hujan lagi ini, anjir, gerimis. Kira gua tadinya cerah, anjir ini bahaya nih, GoPro gua nanti basah. Gua stop dulu dah, nanti kita lanjut lagi dah videonya. Ada di Jalan Pejajaran Bogor, keadaan rame merayap lah itu ya, tuh rame itu depan tuh. Tapi nggak macet sih. Ini biasanya anak-anak mori lewat sini, tapi gua nggak ikut mori. Anjir, itu sepeda ya, mau downhill bukan mau. Apa ini dia road bike turun gunung? Mantap amat boy. Sepedahan warna pink. Gila, ini benar-benar nggak ada yang mori apa? Biasanya hari Sabtu tuh ada yang mori anjir. Ini nggak ada anjir. Mungkin Minggu ya mereka. Oh, rame-rame tuh anjir. Rame-rame. Mantap rame. Mantap tuh, gila. Moge-moge gelo. Motor gelo, anjay. Kalau gua mah nyantai aja. Pasti mereka ngebut anjir habis ini. Apalagi yang pakai itu. Naked-naked sport bike tadi tuh. Pasti ngebutnya gila. Ini mereka kayaknya nungguin lampu merah nih supaya bisa apa ya, kayak drag race gitu. Anjing, drag race. Gila, banyak yang mau sepedahan anjir. Ini kan keadaannya begini anjir. Ya rame-rame gak jelas di Bogor tuh, ramenya gara-gara angkot anjir. Angkot tuh kayak lu ngaju dikit udah ada angkot. Lu susul ada angkot lagi. Modelnya kayak Avanza nih, motor mobil sejuta umat anjir. Lu susul pasti ada lagi. Mantap banget ini cuacanya. Tadi gerimis-gerimis dikit, ternyata gak jadi gerimis. Mantap dinginnya. Nih gua stop dulu aja, kali nanti kita lanjut lagi ya. Gua ngevlognya sepotong-sepotong aja, gak usah full-full gitu. Kayak ceritain tentang hari Sabtu di Bogor. Ini kita udah ada di jalur arah ini, apa sih namanya, ke arah puncak. Kita ngelewatin, wait, jalan utama. Apakah bakal ada penilangan-penilangan yang barbar? Anjay, penilangan barbar. Biasanya di botani ada tilang-tilang. Anjing, NMAX baru boy. NMAX baru boy. Aman? IPB, bisa ke kiri? Bisa, lewat yang sono, muter balik dia. Ini kalau NR lewat sini mantep banget bego. Ini gue diwiliin di sini bego. Goblok itu orang. Ini lama banget anjir. Anjing, ada burung sih. Kita mah nyantai aja, tim santai tapi barbar aja. Tim santai tapi barbar. Oh mantap banget morinya, nyantai. Ini jalur lulusan, kalau NR enak banget anjir. Gue ngeri memorinya habis anjir. Masih nge-play gak sih?
Tuh, udah 2 berapa menit anjir itu? 20 menit apa? Ayo, kita motoran lagi. Nih keadaannya ya sepi-sepi normal lah. Motor GS anjir. Mantap, tapi gua ngeri kalau bawa moge ngebut-ngebut gila. Oh. Kita mah nyantai aja. Udah gila, boy. Kita mah santai aja, tim santai. Apaan? Ada polisi, bego. Gimana dong? Kita disuap aja. Astaga. Pasti barbar semua, anjir. Gila ini keren banget yang Ducati-nya, Multistrada. Anjir, gila emang ngebut-ngebut banget. Ya lo, Multistrada enak banget. Au anjing. Gila ya, ini cuacanya mendukung banget buat Mori, tapi sepi. Kayaknya ngeri ada yang corona di swab. Itu kayaknya yang belakang itu tim sapu anjir. Gelo, knalpotnya mantep sih. Coba kita kebutin ya. Enmes mengajar Moke. Anjir, jauh banget anjir. Tenaganya mereka mah ngegas sedikit ya udah cepet anjir. Adau. Hah? Tandanya nyangkut. Apa? Tandanya bunyi. Kena berarti ya, gak bisa cornering, gua ngeri ya. Berarti jangan cornering pakai Nmax, berbahaya. Nih kita gaspol ya, ini Nmax kecepatannya berapa nih? Anjing. Gua ngomongnya kasar lagi keluar kan. Mantap banget anjir Nmax. Sampai cepet gak? Anjing lama banget sampai cepetnya. Di sini nih serem juga nih, tiba-tiba suka ada yang nyebrang anjir. Mantap banget, Tank Nmax. Tapi Nmax tuh gua kurang suka, bodinya terlalu besar anjir. Gak ngimbangin sama CC, cuma 155. Awas boy, mau lewat boy. Nmax mau lewat boy, Nmax barbar gua. Padahal bawa orang di belakang nih, berbahaya anjir sebenarnya bawa orang di belakang ngebut-ngebutan. Iya, pengeremannya semakin gak pakem, soalnya bobotnya makin berat. Gila ya, yang naik moge kenceng-kenceng banget. Ini moge satu ini ketinggalan, boy. Jangan ditinggal. Wow. Au, mengerikan. Kocak kamu ya. Ngobrol di tengah jalan aja tuh moge tuh arogannya kayak gitu. Sebenarnya enggak arogan sih.
nyantai aja sih, sensi amat sih lu. Biasa aja anjing, kayak nggak pernah ngobrol di jalan aja. Aduh, sakit anjir. Oh, mengerikan. Oh, mengerikan. Anjing, itu ternyata bukan Ducati ya. Versay anjir. Apa Ducati ya, nggak tahu dah. Kayak Ducati sih, tapi bentukannya tadi yang GS balik kayaknya. Gila, gak sebanting aja ngebut mau apa sih, nyosol mau kayak gitu ya. Nih kita udah ada di Gadog, Geradak-dag-dog-dog. Nih udah ada Masjid Agung Harrakatul Janang. Anjay, polisinya rame banget. Operasi wisata anjay. Vimala Hills, Puncak Cianjur. Anjay, ngevlog terus. Ini jalannya kemana ya, Ki? Goblok, malah buat snapgram. Tadi moge-moge udah lewat kali ya, apa dia ke arah Sukabumi ya? Gini jalannya kemana lagi, anjir? Nih, Puncak kayaknya sepi banget, anjir. Nggak ada yang mori apa hari Sabtu. Sebenarnya mori itu hari Minggu sih. Ya, tuh, gila tuh. Nyaris aja, tabrakan. Oh ya, semoga temen gue ini GWS ya, Rangga. Habis crash dia, anjir. Di Sindang Barang. Ini nge-slide gitu, kena pasir biasa, cornering. Gila ya. Tadi malam, sekarang kan tanggal 23. Tanggal 12 deh. 26. Apaan, Ki? Apaan? Oh, iya, oke. Ih, itu mah arah itu anjir. Arah BP anjir. Iya kan? Iya, bego belok BP ini. Oh iya, di BP ada pilihan HDC anjir. Si anjir. Bener-bener loh. Iya, arah BP anjir itu mah. Ternyata bukan di Puncak anjir, arah BP. Ini kita belok sini ke arah BP. Ya udah, vlognya nanti kita lanjut lagi aja ya. Soalnya ini jalannya ya monoton anjir, gitu-gitu doang. Wow. Ya udah, nanti kita lanjut lagi. Atau mungkin ini vlognya sampai sini aja kali ya. Mori di hari Sabtu ke arah Puncak anjay, dengan ini dibarengi oleh moge-moge barbar tadi. Ya udah, segitu aja. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.